akhirnya nyampe juga Mas. Oke, bolo tepat sasaran di rumah Mas Gantol. Mas Gantol yang mana orangnya? Artis sing viral, Mas. Mana? Omah yang tinggi? Kediri. Nah, Kediri. Kamera enggak kelihatan ini. Lah, iki lho. Oke, selamat sore, Mas. Selamat sore. Ini Mas Gantol ya? Nggih. Heeh, ini Mas Gantol, ini Mas Mas Eri, oh tiba-tiba kesini itu sampean beli apa ini, Mas Eri? Beli ini lho. Nomor chopper. Oh, chopper. Chopper buat apa tuh ini? Buat wong pacar. Pakan kambing. Pakan kambing. Lah ini jenengan ini enak-enak jadi artis, tiba-tiba pelihara kambing gitu, kenapa Mas Gantol? Awalnya gara-gara Pak RT. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Bosnya macak ganteng. Mas Eri, selamat siang Mas Eri. Siang-siang. Kabarnya gimana nih? Sehat. Habis mandi keramas sih baru malam Jumatan nih. Ngeterne tamu, ngeterne chopper nih memang penting gitu. Oh iya. Lah choppernya mana ini? Kaya, ini kan arama. Kandangnya ini. Ini kandangnya. Kandang ini ya di Didol ya, An. Didol. Didol. Yang orang pentingnya itu kandangnya juga dari sini juga. Iya. Sama kambing-kambingnya sama. Juga. Dan ini harus saya sendiri yang nganter. Harus. Iya. Kalau selain Mas Eri nggak mau yang nganter. Nggak mau. Meskipun Mbak admin yang nganter ya nggak mau. Nggak mau orangnya. Orangnya nggak mau suruh saya sendiri. Langsung ya. Iya. Jadi tadi sudah kirim pakai pickup 2 unit. Dua unit pickup maksudnya ngecer di daerah Karisedenan. Jadi ini kirimnya menggunakan mobil pribadi. Wah, keren sampai di berat segitu-gitunya pelayanannya dari Eric Las Blitar itu ya. Orang penting bos lu. Orang penting ya, nanti kita sampai di sana jangan dikasih tahu dulu. Monggo Rian Pak, bisa. Nah, ini produksinya sampai belakang sekarang Mas ya, belakang rumah kayak gini. Ini untuk produksi apa? Oh, pagar juga terima Mas pagar ya. Pagar terima. Oh, masih terima pagar semuanya. Ini sambil jalan-jalan kita ke depan lihat untuk sepilnya seperti apa nanti chopper-nya. Oh, ini pagar juga. Ya. Nah, ini yang gede-gede ini Mas, kita sepil sedikit, Mas. Iya, bisa. Yang gede ini berapa harganya kayak gini? 9 juta siap pakai. Siap pakai sama ya, dieselnya. Dieselnya berapa PK? 8 PK. 8 PK ya? Oh. Pakai solar ya. Kalau yang ini yang mau dikirim kayak yang kayak gini-gini ya. Iya. Kita nanti kita sepil di depan, ini produksi di belakangnya Mas Eri dari Eric Las Blitar dan juga Mafia Ternak, teman-teman. Ini seperti ini, kita masuki lorong. Mesti Pak. Nah. Nah, ini yang di depan juga masih ada produksi lagi Mas Eri. Ada. Wah, full produk. Ini. Nah, ini full produk kayak gini. Di dalam juga masih ada banyak ya. Selain itu juga ada mesin pelet juga Mas Eri ya. Ready. Ready. Mesin peletnya di mana ini? Ini. Nah, ini dikasih contoh mesin peletnya. Wah, ini ready semuanya kayak gini di sini. Persiapan untuk pengiriman juga. Oh ini kayak gini. Ini mesin peletnya. Kok beda Mas, agak gede yang ini? Ini 3 roll. Oh 3 roll. Nah. 3 roll kayak gini berapa harganya? Ini 7 juta siap pakai. 7 juta siap pakai. 7 juta rupiah siap pakai. Mesin diesel bensin ukuran berapa? 5 HP. Ini jual juga? Ya iki nek kancane didol di seneni no aku. Siap. Nah ini produknya yang di luar. Yang mau dikirim mana ini Mas? Sudah dinaikkan. Sudah dinaikkan tadi semua sudah. Oh ya, kita sepil dulu. Nah ini masih. Yuk, kita mau naik, sudah dinaikkan tadi ya. Di sepil dulu sebentar ya Mas ya. Mau dikirim. Ini bagi produksi semuanya yang ada di sini. Oh, produksinya kayak gini Mas ya? Iya. Tiap hari. Ada liburnya enggak produksinya? Liburnya hari Minggu, Pak. Liburnya hari Minggu libur ya. Ini ya untuk produksinya dan kita hari ini mau kirim-kirim ke Kediri dan ini untuk bahan daripada mesin peletnya asli Gardan teman-teman. Mana Mas? Pakai ini? Pakai mobil ini kirimnya? Ini Mas. Itu paket besar tuh? Ya, itu paket DNT Kargo. Oh, dari DNT Kargo juga bisa ya pengirimannya. Kalau saat ini pakai yang mana? Yang ini. Oh ini Mas? Iya. Gak apa-apa kayak gini Mas kirim ya? Jadi harusnya kan tapi mau pakai pickup. Pickupnya sudah full. Jadi suruh saya ngirim saya sendiri kan. Ya terpaksa buat mobil pribadi. Oh, siap. Mana ini? Jangan-jangan hanya bohongan ini. Dibuka dulu ya Mas Eri ya. Kontrolnya belum Mas Eri. Ya.
Nah ini teman-teman, walah sampai segininya mas ya. Ini kirim ke artisnya Kediri. Artisnya Kediri. Ya seperti apa artisnya nanti sampai sana disambung videonya ya, mas Eri ya. Kita berangkat dulu mas Eri. Iya, berangkat sekarang ya. Aja. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo monggo. Sukses selalu. Amin. Sudah nyampe di Kediri ini. Sampai. Ini kirim ke siapa dulu ini? Ini ke Mas Gantol. Mas Gantol itu siapa? Artis Woko. Tenang nih. Tenang. Oh, sama Pak RT juga ya. ya, ini sama Pak RT Woko Channel juga ada di sini dan ditemani juga apa iki? Kandang Jaya Sakti, Kandang Jaya Sakti kandang. Oh iya. Oh lali ora dibuka sama Sari. Dudan-dudan lek ora dudung mic, enggak ada mic-nya ini. Ini ya. Oh ini diturunkan ya. Diturunkan dulu chopper-nya dikirim di Mas Gantol. Oke, satunya nanti Pak Gendut. Oh, satunya Pak Gendut. Ya. Pak Gendut yang undang. Ini dieselnya berapa? PK atau Mas? 7,5. 7,5. Oke, sambil menurunkan tak matikan dulu nanti dilanjut di kandang ya. Oke. Oh, akhirnya nyampe juga Mas. Oke, bolo tepat sasaran di rumah Mas Gantol. Mas Gantol yang mana orangnya? Artise sing viral, Mas. Mana? Omah yang ndi? Kediri. Nah, Kediri. Kamera enggak kelihatan ini. Lah, iki lho. Oke, selamat sore, Mas. Selamat sore. Ini Mas Gantol ya? Nggih. Ini Mas Gantol ini Mas Mas Eri oh, tiba-tiba ke sini itu sampean beli apa ini, Mas Eri? Beli ini iki lho. Nopo chopper. Oh, chopper. Chopper buat apa tuh ini? Buat wong pacar, pakan kambing. Pakan kambing. Lah ini jenengan ini enak-enak jadi artis, kok tiba-tiba pelihara kambing gitu, kenapa Mas Gantol? Oh, ini gara-gara Pak RT. Pak RT, RT sini atau RT mana? RT ning Woko Channel, Mas. Oh, Woko Channel. Gimana gimana? Diracuni jangan-jangan sama Pak RT. Biar ceritanya. Lah woi kan jarene kok pengen wedhus, ndak pengen terus tumbas ini Pak RT. Terus tumbas kandang sak copere. Nggih. Yeah. Bocana copere. Yeah. Loh, Mas. Ini kambingnya sudah ada belum? Dereng. Lah kok udah beli copper? Nggih. Yeah. Harus siap dulu ya, setiap hari sebelum hujan gitu yang ya. Yang penting kan ya copere yeah. Toh, Bos. Nah, gitu. Nggih. Yeah. Mas, dikasih harga berapa Mas Erik untuk ini? Mas harga promo dulu. Heeh. 2.900. 2.900 sudah sama dieselnya ya? Iya, siap pakai. Sama dieselnya, siap pakai cegreng. Ya, sesuai di video konten kemarin. Nanti dicari lagi ya okay. Kontennya. Kalau yang beli orang lain juga sama harganya sama. 2.900. Sama semua. Mas Gantol, sudah bisa nyalain choppernya belum? Belum. Oh, belum. Ayo dicoba. Oke, okay, tak tutorialkan, oke. Okay. Ini ada ulirannya Mas sekalian di ini, di apa? Dikasih tutorial supaya nanti nyalainnya mudah. Oke. Cari apa, Mas? Udah enak ganjel-ganjel apa ngono. Oh, yang di bawah toh? Oh, enggak usah ya. Oh, enggak usah. Nah, ini iki, Mas. Iki dikendoni, Pak. Nah. Ini kan karate kendo. Iya. Iya, oke. Okay. Ya. Ya Pak, iki tuh. Nggih. Iki gas. Nah. Nah. Hei. Ya, ngorat marit kok ngurusi pasang kandang lho. Tapi ya. Jadi buat apa ini Mas Eri? Ini buat penekungan, menyesuaikan dasar halusnya. Tapi itu enggak apa-apa. Ini sekalian juga pemasangan kandangnya ini. Kandangnya beli di Mas Eri juga? Iya juga. Wah, sama saja. Selain jual ten chopper juga sekarang jual produksi kandang juga. Ini nanti ukuran berapa kali berapa yang dipasang? Ini 6x1.5 meter. 6x1.5 meter. Diisi berapa Mas Gantol rencana? 2. 2 ekor dulu. Jantan atau betina? Betina semua. Kambing apa? Etawa. Kok milih kambing etawa kenapa ini? Buat kontes. Oh, ikut kontes. Oh, ikut kontes. Siap-siap ikut kontes ya? Nggih. Sudah pernah lihat kontes gitu belum? Sampun. Di mana, Mas? Di mana? Nang ndi?
Di pas di kemarin terakhir di ini Tulungagung itu ya? Bukan? Ini alun-alun. Alun-alun? Kediri. Oh, Kediri. Oh, di Kediri sini. Senengnya kenapa kok seneng kambing Etawa gitu? Bagus. Dan tadi sudah cek-cek ya, sudah dikasih tutorial sama Mas Eri untuk chopper-nya. Nah, ini kira-kira marem enggak Mas dengan chopper ini dengan reng tadi? Marem. Nanti yeah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat teman-teman di video yang lain juga ya. Ini tadi gimana Mas Eri? Ini untuk menyesuaikan kasar halusnya untuk penepungan. Oh, jadi bisa diganti-ganti di bisa, sini. Bisa diganti. Dieselnya tadi sudah dijelaskan berapa HP-nya atau PK. Heeh. Ya. Setengah ya. Iya. Bahan-bahannya Mas Adi. Bahannya ini harga promo tapi bahan sesuai. Tetap harga biasanya. Yang biasanya. Soalnya biasanya harganya ya. 2 juta rupiah. Iya. Ini 1.800.000 tanpa penggerak. Iya. Dan siap pakainya 2.900.000. 2.900.000 iya. Itu sudah termasuk ongkos kirim atau belum? Belum, no, Bos. Harga di bengkel. Nah, ini tadi ongkos kirimnya? Ongkos kirim kan sama kandang, jadi free. Sepaket. Iya, sepaket. Kalau kandangnya free menyesuaikan Pulau Jawa. Tadi harganya ini kan sudah Mas, harga untuk choppernya. Sekarang harga kandangnya tadi ukuran 6x? 6x 1.5. Harganya ya. Berapa? Harganya per meter Rp1.600.000. Rp1.600.000. Ya. Ini kayunya yang digunakan apa Mas ini? Mauni akasia legaran. Itu sudah pasang ya? Sudah. Roh semetingkring mening Mas. Kita ngobrol di sini sama Mas Gantolnya. Mas ini jangan-jangan nanti ternaknya ternak anget-anget tai ayam. Maksudnya anget-anget tai ayam. Anget-anget tai ayam ini aduh. Udah diludak untuk waleh terus males ternak gitu. Mboten. Enggak. Yakin Mas? Nggih. Ya ini artis loh. Artis karek syuting bayarannya akeh. Karek ternak ini ngurusi belum lonyopernya, belum anu gitu. Gimana? Tiga sampingan Mas. Oh, sampingan. Nggih. Jadi di waktu luang kan untuk hiburan juga bisa. Apalagi sudah dimudah iya. Oleh dan ini Las Blitar. Iya, betul. Chopper-nya pembeliannya di sana ya. Jadi pakan iso numpuk. Pakannya bisa iya. Numpuk gitu. Tinggal syuting, enggak perlu ngarit, ngaritnya paling berapa? Setahun pisan. Setahun bisa. Minta tolong orang gitu ya. Yeah. Terus nanti tinggal mau syuting dikasih pakan, sore dikasih pakan. Atau mungkin nanti kita sebel-sebel kalau sudah jadi lagi ada isi kambingnya gitu. Iya Mas ya? Nggih. Mas Gantol, iki siapa yang mburi kunyen anu nyenggol-nyenggol iki? Lah ora RT. Heeh. Disebut kendaraan iki. Masalah kan kendaraan produk iki sing digawe plat rombengan. Heeh. Iya. Jadi motor apa-apa lho, Teh? Iya toh. Oh, tadi sudah disepil cuman diberitahu aja ukurannya lah, tapi ini dinciki ndak apa-apa ini. Heeh, kendaraan iki. Plat tipis-tipis dipasang. Plat gedek ditok nih. Ya, plat gedek tok nih. Seperti ini ya. Meskipun harganya ekonomis, tapi kualitasnya. Iki ekonomis ora mung copret tok lho, Bolo. Sak kandange. Sak kandange. Kandange. Iya lho. Regane yo murah. Kandange ekonomis banget. Ekonomisan. Copret renyek. Jajal tenan iki. Lah, lah piye to iki? Renyek asam. Nyapa ora renyek? Lah. Piye to iki? Iki gelem ngembrukne tak copret kok. Ayo lho. Yo lah edol chopper. Bareng kau. Chopper. Ya yo. Ndang ngono. Oke. Ah ya. Nanti parane. Oke, ini parane. Oh, ngono. Yo. Teman-teman kalian jalan. Mas, biar ini sekalian Mas Gantolnya tahu ya. Nggih. Nanti ternak yang tase chopper. Males ngarit gitu. Biar pakai chopper ini ya ini tadi ya terus dinyalakan dulu sekarang kok malah nggak sedeng burung Nek mugur sepet kan rekan mesti.
Iya, iya, sik. Chopper multifungsi ini berlaku bukan hanya ternak kambing, Mas, ya. Iya, betul. Bisa, ya? Sapi, kena, kambing, babi, entok. Kena. Iya. Jaran, babi, celeng, kena kabeh. Untok. Tapi kalau ternaknya dikasih chopper yo mesake to. Lek duwe potong-potong giling ngono. Ora lho, Mas Gantol lho, chopper kene pirang-pirang kok tuku ning kene nggo aku iki piye? Ngono lho. Lah iya. Lah iya. Iya, Mas. Nyapa, Mas? Apa iki apik jarene ngono? Lho kok jojarene, jarene sapa? Tenan apa ora? Kok harus tuku ning nggone aku sak kandange iki krono apa? Demen apik apa kualitasnya piye? Kualitasnya Mas apik. Kualitasnya apik. Wis tau roh. Sabun. Ya sudah terbukti Mas ya. Sampai sini sapu aja ludes. Nggih. Kok dicuwunani piye? Mboten. Ndak ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa anu Mas ini terpasang hari ini terus besok diisi kambingnya ini. Nggih. Kambingnya udah beli belum ini? Sampun. Sekarang gimana? Asik ning mriko. Gitu. Nggih. Belinya dari mana, Mas? Kongone Pak RT. Kongone Pak RT? Nggih. Pak RT. Pak RT tenan nih. Pak RT. Oh, yang Pak RT yang tadi sini. Tak kira Pak RT yang anu apa? RT-nya Woko Channel. Ya, betul. Dan kambing juga bisa request di saya juga bisa. Oh, bisa. Pak RT juga bisa. Sama saja. Itu sama saja ya. Gitu ya. Ada luri kontes gitu, Mas. Ngerti, sudah ngerti luri-luri kontes gitu. Sampun. Lurinya apa itu? Apa ya? Rahasia nanti episode berikutnya ya. Nggih. Ya, nanti itu rahasia ya. Nanti kita ini pemasangan kandangnya cepat sekali ya. Ini nanti selesai hari ini, Mas Eri. Insya Allah selesai. Insya Allah langsung selesai ya. Iya. Dan pemasangan kandang ekonomisan gelis, Mas. Cepat ya. Cepat. Oh, cepat ya. Ini kan dibuat dari rumah di sini karek ngelimi tok. Plek gini. Nah, ini kayak gini. Oh, kita lebih dekat lagi. Ada berapa kotak ini? Ini ada 3 kotak. 3 kotak. Iya. Ya. Ini kandang ekonomisan dengan harga cukup 1.600.000 per meter. 1.600.000. Wes garek gawe wong. Ya. 1.600.000 per meter. Itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung request kalau mengendaki dan di sini nanti kita juga cantumkan di deskripsi atau di video. Mas Gantol, ini untuk peternak-peternak muda dan pemula. Diberikan motivasi supaya suka senang dengan peternakan gitu, Mas. Nggih. Aku mau yang apa lagi nggak? Biar. Ayo tengah bareng aku mau apa piye? Ya apa ya? Peternai, hobi Mas. Hobi. Gih. Dulu pernah pelihara kambing gitu? Tahu. Oh pernah. Kambing apa tapi? Kambing biasa nih Mas. Kamu jawa-jawa randu gitu. Tapi sekarang ini mau pelihara lagi. Etawa. Etawa ini. Ya mudah-mudahan. Jadi yang dulu kambingnya jawa randu dan sekarang merambah ke Etawa seni kontak. Gih. Gitu ya siap. Pesan saya buat peternak Indonesia, tunggu saya di lokasi kontes. Siap. Terima kasih. Karena optimis sekali ini semangat. Semangatnya harus ditiru anak muda seluruh Indonesia ini ya. Nah, nanti dirahasiakan dulu ini kambingnya seperti apa ya. Terima kasih Mas Gantol atas waktunya ya. Nanti kita jumpa lagi insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Erik juga terima kasih. Siap, sama-sama. Pak RT terima kasih Pak RT. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.